Kita mulai market review kita ya hari ini ya ini Selasa Ya teman-teman mungkin bisa lihat di Indeks harga saham gabungan catnya ya ini 2 hari sudah begitu Memang sih kalau kita lihat dari teknikalnya dia memang udah di plafon ya Dan target kita kan sekitar 7.400 ya Anggap aja tercapai lah ya Karena itu kemarin pada saat IPO-nya si Goto IHSG itu berhasil capai paling tingginya itu di 7356 ya lumayan ya terus habis itu goto hari ini merah apakah itu akan terulang ya kita nggak tahu ya tapi setidaknya ini dari dari indeks harga saham gabungan ya terus habis itu dari inflow yang ada kita lihat memang dari teknikalnya ada peluang terjadinya koreksi mungkin dalam waktu dekat ya. Ini kan teman-teman bisa lihat ya yang terakhirnya itu kan ini doji ya. Dan kita mungkin di minggu ini itu cuma sampai hari Kamis. Jumatnya kan libur. Betul ya. Cuman libur, jadi moga moga ini jangan sampai doji nih. Ini udah Selasa, besok Rabu dan Kamis. Ini dua hari ini bisa nggak ya dia naik sampai ke sekitar 7.300 ditutupnya. Ya kalau nggak bisa, ya berarti memang ada potensi terjadi pembalikan arah dalam waktu dekat. Ini potensi pembalikan arah dalam arti dia cuma koreksi tok ya, ya bukan, bukan bukan benar benar reversal. Kalau uh, teman teman mau lihat indeks udah mulai reversal atau mungkin dia udah mulai akan ada koreksi menuju ke bawah itu kalau dari pergerakan ini ya ini ada trendline kan di situ kan ya nah kalau dia break kalau dia break nah ini berarti mungkin saja akan ada trend untuk terus turun ya ini, ini ini mungkin yang kalau kita lihat kalau dia break tapi selama dia masih dari udah kena ini dia masih mantul ya kita masih bisa terus ikut lah pergerakannya ya dan hari ini juga inflownya itu sekitar 1, satu triliun kalau tidak salah dan itu inflow masih cukup besar jadi artinya selama inflownya masih masuk kita ikut nah kalau indeks harga saham gabungan seperti ini bagaimana ini kan cukup mengkhawatirkan ya karena dia apa Nge reject ya atau menolak untuk naik untuk tembus ke atas resisten ini ini shadow shadow ini untuk menunjukkan bahwa adanya penolakan untuk turun atau mungkin tekanan jualnya yang cukup kenceng ya untuk e, untuk mendesak si indeks itu ke bawah ya nah jadi oleh sebab itu yang kita mulai memperhatikan adalah bagaimana teknikal dari saham-saham di dalamnya saja ya jadi kalau indeks kita tahu lah ya mungkin dia memang akan ada potensi koreksi ya koreksinya tetap dalam koreksi yang sehat ya selama dia masih berada di dalam rorong ini kita masih bisa melihat indeks itu masih akan terus menuju ke sini Ya target kita kan sekitar 7400 nih Kemarin sudah di 7356 Jadi artinya cuma tinggal ya 40, 40 sekian poin lagi ya Jadi ya kita sudah lah kita beranggap bahwa Kalau targetnya ini pasti pasti bisa dicapai oleh indeks sebelum dia mungkin akan turun ya Ya itu yang kita lihat dari indeks harga saham gabungan Nah saham-saham yang bisa kita perhatikan apa? Kalau kemarin di hari Sabtu ya di market update Kita udah lihat beberapa saham yang Hari ini juga sudah mulai bergairah ya, sudah mulai mungkin udah mulai meninggalkan lah ya tempat-tempat yang uh, kita mau ya misalnya contoh kayak Krakatau Steel ya, Krakatau Steel sempat kita mention di hari Sabtu dia sudah mulai bergerak, sudah mulai breakout dari 3.390 jadi kita tinggal lihat besok ya nya cukup gede ya volume eh, kalau besok dia bisa nggak balik ke sekitar 3.900 cuma buat pullback top habis itu mulai naik kembali kalau enggak ya berarti teman teman udah bisa mulai ikut nih. ya nah habis itu kita juga bisa lihat ya saham-saham yang berhubungan dengan CPO CPO kan udah mulai nih kalau di Sabtu kemarin kita sempat mention yaitu SIMP ya SIMP sudah break nih ya kan bener ya teman-teman bisa lihat ya Tahu lah ya area ini apa gitu ya dan dia sudah break Ya walaupun mungkin tidak sempurna sekali membentuk SOS bar Ya ada shadow di bawah situ Tapi kita berharap bahwa ini adalah peluang untuk kita mulai ikuti nih saham-saham CPO Termasuk yang di yang market leadernya Ali juga udah tinggal dikit lagi ya Betul ya tinggal dikit lagi break LSIP Ya LSIP ini kita tinggal ini masih dia masih dalam keadaan pullback ya memang kalau teman-teman yang konservatif tunggu dia breakout kan ya kalau udah punya barang tinggal teman-teman hold saja kemudian ada namanya DSNG DSNG nih ya DSNG dia baru break nih baru break baru break apakah nanti dia bisa break nih enggak 720 tapi buat teman-teman agresif sebenarnya ini udah memberikan kepada teman-teman sinyal untuk mulai masuk ya ke DSNG ada satu sebenarnya yang mungkin agak-agak jarang diberitakan ya tapi saya juga tidak akan membahas terlalu banyak tapi teman-teman bisa lihat lah ya bagaimana dengan CSRA ya kalau teman-teman pilih ya silahkan teman-teman pilih berdasarkan yang teman-teman mau ya itu memang ada di sentimen untuk CPO nya lumayan kemudian kita lihat ini ada satu saham yang mungkin teman-teman juga bisa perhatikan ya. Ini berhubungan dengan nikel. Ini adalah si DKFT. Ya walaupun ya walaupun untuk teman-teman yang mungkin agak-agak konservatif, tidak menyukai uh, pergerakan yang liar- liar ya. Ini mungkin ya teman-teman boleh hindari lah. Ya. Tapi buat teman-teman yang suka dengan gejolak-gejolak itu, ini juga udah teman-teman boleh perhatikan nih, satu, dua, tiga, ya. Ini juga udah mulai terus mengecil, ya. Ini tinggal tunggu dia break atau ada SOS bar, kita udah bisa ikut nih. Ya, moga-moga saja, ya, dalam beberapa hari ke depan, ya. Mungkin dalam minggu ini dia cuman kecil-kecil saja, habis itu mulai break. Ya, kita pengennya begitu, oke. Okay? Ya ini untuk nikel DKFT. Nah kita coba lihat sedikit ya di harum bagaimana kalau nikelnya seperti itu. Ya, nah kalau harum teman-teman kalau udah punya barang teman-teman tinggal hold saja ya, tinggal hold. Jadi ikutin pergerakannya termasuk dengan INKO Kalau dia bisa ada pullback kembali ke area sekitar 7000 itu mungkin teman-teman bisa melakukan average up. Ya kalau tidak, ya berarti teman-teman tinggal hold aja barang ya tinggal hold ya mungkin yang agak-agak menyedihkan itu di antam ya antam tidak itu apa namanya tidak mengikuti trennya tetapi ini walaupun dia tidak terlalu apa terlalu agresif seperti saham-saham uh, yang lain tetapi pada dasarnya minornya dia sebenarnya sudah mulai uptrend ya dia sudah mulai membentuk struktur higher higher low cuma memang pergerakannya karena ini saham sejuta umat ya jadi uh, umatnya kebanyakan di sini jadi, ya, untuk bergerak, ya, memang harus butuh ada sentimen dan harus ada inflow yang cukup besar, ya. Jadi, ya, kalau buat teman-teman yang mau pegang nikel, antam ini mungkin cocok untuk teman-teman pegang untuk long term, ya kalau misalnya untuk trading kita lebih menyarankan teman-teman ke INCO ke HARUM ya untuk dapetin katalisnya kalau di HARUM kalau mau yang agak liar ini mungkin bu udah masuk ke second liner mungkin, mungkin kalau DKFT malah masuk sampai ke third liner kali ya nah itu yang teman-teman pilih kalau teman-teman agresif dan risk management cukup kuat DKFT boleh teman-teman perhatikan ya Nah habis itu ada saham-saham yang lain yang mungkin juga bisa teman-teman perhatikan adalah kobex ya kobex kita kan harap dia bisa uh, dive sampai ke sini ya area ini, ini kan udah nih terus habis itu mulai naik kembali teman-teman bisa lihat ya dia udah sampai ke area sini kemudian udah mulai naik kembali nah, jadi harapan kita kalau teman-teman udah buy di daerah sini ya berarti teman-teman tinggal hold ya kalau belum kalau belum teman-teman mungkin masih bisa spekulasi untuk buy pada saat dia mungkin dia break dia break ya ini jangan di sini deh kalau teman-teman mau spekulasi ambil dari sini high-nya di sekitar 400 ya 393 ya break dari high itu teman-teman udah masuk itu untuk kobex ya kobex terus habis itu UNTR juga masih ada peluang buat teman-teman masuk nih ya winter dia kan balik kembali nih ke area sekitar dia break nih 27.700 nah, targetnya tetap sama teman-teman hold aja sampai ke 34.000 kalau yang udah punya barang ya tinggal tetap hold ya tetap di hold saja ya kemudian ada saham yang menara Chen ya Chen ini kita udah ikut beberapa kali ya dia udah pullback dan habis itu udah mulai naik kembali jadi ini udah tinggal teman-teman hold Mungkin bentar lagi dia akan ada right issue ya. Right issue itu memang ada peluang untuk menaikkan harga sahamnya. Kita bukan masuk ke chain itu untuk right isunya nya Enggak ya. Tetapi memang pergerakannya. Kalau teman-teman sudah ikut dari bawah sini. ya Atau mungkin dari bawah sini. ya Itu udah tinggal teman-teman hold aja. Sampai dekat-dekat kumdetnya si right issue. Kita keluar aja. ya Daripada nanti pas habis eh, habis apa, X-Date. Dia langsung di ARB-in kita kan nggak mengejar kayak gitu kan tapi kalau memang pergerakannya bisa sampai ke target sekitar 400 teman jual aja dulu di 400 sebelum dia ada isu ya nah habis itu ini ada hubungannya juga dengan batu bara nah batu bara teman-teman mungkin lihat adalah yang terakhir itu sentimen untuk batu bara itu Jepang, ya, Jepang sudah mulai menyetop, ya, atau mungkin mengembargo sekalian, ya, batubara dari Rusia. Nah, kalau Jepang mengembargo batubara dari Rusia, kira-kira siapa ya yang dapat bagian di situ? Ya, pasti ujung-ujungnya kita, kalau nggak Australia, gitu kan? Ya, kalau nggak, ya, negara tetangga kita, tetapi ya, hubungan kita dengan Jepang ya lumayan bagus, kan? Jadi, mungkin saja kita kecipratan order dari batu bara Jepang. Nah, kalau teman-teman lihat dari batu bara, saya mungkin bisa teman -teman, uh, menyarankan teman-teman udah mulai bisa melihat satu oh, ini udah mulai naik ya, satu saham ini namanya seger, ya sumber global energi. Ini saham ini teman-teman juga kalau yang agresif saja sama risk manajemennya kuat saja teman-teman ikut ini. Ya kenapa? Karena dia masih kelihatannya masih dalam pantauan Bursa Efek Indonesia, ya. Tapi memang pergerakannya lumayan, lumayan cepat ya pergerakannya. Jadi ya teman-teman bisa perhatikan ini. Segar kalau dia bisa pullback ke arah sekitar EMA 20 bagus. Kalau enggak berarti teman, teman udah bisa mulai buy. Mau di buy di pada saat dia break dari high sebelumnya di sekitar 2500. Teman, teman udah bisa mulai collect lagi ya teman, -teman habis itu ikut. Ya ikut pergerakannya. Atau PTBA. Ya PTBA ini juga hari Sabtu kemarin juga kita sempat ya mention PTBA ini tunggu dia break 3.600 sampai 3.700 dia break teman-teman nah, ikut atau dia pullback ya buy dekat-dekat sekitar EMA 20 kalau teman-teman yang agresif jadi buy di sekitar EMA 20 atau teman-teman yang konservatif breakout Rp3.700. teman-teman buy sama satunya lagi adalah adaro ya adaro tetap ya kita tetap menunggu di 3.230 dia break kita ikut ya nah saham yang lain bagaimana kayak misalnya delta dunia makmur teman-teman kalau sudah punya barang tetap hold tetap hold ya jadi kita bisa ikutin pergerakannya sampai nanti dia patah jadi teman-teman bisa udah boleh switch ke weekly aja ya di weekly jadi kita mungkin lebih tenang untuk mengikutinya pergerakannya kan lumayan besar ya pada minggu yang lalu kalau udah ikut ya berarti teman-teman tinggal hold ya di target 670 untuk yang paling dekat ya kalau dia bisa break 670 teman -teman tinggal ikutin dengan trailing stop ya nah habis itu bagaimana dengan Indi pasti ditanya ini ya jadi kita udah bahas es eh sekalian nah kalau Indi teman-teman kalau udah punya barang teman-teman tinggal hold kalau belum punya tungguin dia break 3120 ya ini daripada di tengah-tengah kan jadi lebih baik tunggu dia break 3120 baru teman-teman ikutan Ya kalau dia belum break lebih baik jangan ikut dulu. Ya paling kalau misalnya dia bisa pull back kembali ke 2300 lebih baik. Tapi kalau enggak ya udah jangan ikutan tunggu dia break aja. Oh, sama satunya lagi adalah saham yang berhubungan dengan retailer ya. Retailer hari ini mungkin kita lihat MAPI akhirnya break dari plafonnya. Ini break plafon ya buat teman-teman yang mungkin sudah punya barang saat ngikutin dia dari lorong ya memang apa namanya sangat-sangat menjengkelkan ya mengikuti sebuah pergerakan harga kan ya tapi worth it lah ya worth it kan nah kalau teman-teman belum punya barang oh lihat dia break ya nah teman-teman bisa tunggu dia pullback pullback untuk retest ke trend line baru kemudian ikut ya ya atau atau teman-teman lihat besok ya besok dia bisa nggak berlanjut nggak ya tapi saya jauh lebih menyarankan teman-teman untuk tunggu dia pullback saja ya tunggu dia pullback back ke arah sekitar 880, 880 sampai 900 ya di daerah sekitar itu teman-teman collect ya habis itu teman, teman, tinggal ikut ke atas ya demikian juga teman-teman yang masih punya s-hardware hold aja ya hold ini udah lanjut lagi nih ya pergerakannya udah lanjut nih udah break dari base ini dia udah lanjut lagi ya dia udah pergerakan udah lanjut lagi nanti terus sampai ke sekitar ini nih sekitar 1.300 ya ini target kita sampai ke 1.300 dulu lah ya 1.300 kita lihat bagaimana cuacanya kalau misalnya masih bagus kita tinggal ikutin dengan trailing stop lanjut ke atas ya karena bulan ini bulan puasa bulan nanti idul fitri ya ini adalah bulannya si retailer ya jadi ya harusnya trennya, sentimennya semua pasti akan ada di daerah sini ya. Jadi kemungkinan besar akan ada peningkatan pada pendapatan mereka. Dan kebetulan lagi dari semua retailer yang ada, MAPI, Ramayana, ERA, terus termasuk si S ini, yang paling ketinggalan ya ini, saham ini ya, yang paling ketinggalan. Jadi kalau dia masih ketinggalan, yang lain sudah naik, kita masih belum punya barang, ya pilihannya kita ya di S ya mungkin teman-teman juga udah itu ya udah tahu ya bagaimana cara mengcompare nih melihat ya saham-saham yang kira-kira kalau misalnya memang ini adalah trendnya di situ katalisnya lagi di situ anginnya lagi di situ bagaimana saya mencari ya saham yang cocok untuk saya masuk saat itu kalau saya belum punya barang di sektor itu ya jadi teman-teman tinggal lakukan compare aja di compare habis itu teman-teman bisa lihat bagaimana pergerakannya dan saham yang mana yang harus saya pilih untuk mengikuti Uh, sentimen di sektor tersebut. Oke, okay, saya pikir ya cuma itu aja sih ya teman-teman ya. Yang sekali lagi saya boleh katakan ya, kalau teman-teman sudah punya barang di dalamnya, tinggal ikuti dengan trailing stop. Ya, yang belum punya barang, ayolah siap-siap ya. Kayaknya kita mungkin ya kalau mau kalau mau ngikutin trend saat saham apa saham-saham yang masih murah, ini kelihatannya udah mulai agak-agak sedikit ya, agak-agak agak-agak susah lagi mencari untuk kita bisa ngikutin trend. Jadi mungkin nanti next ya next uh, minggu depan ya atau minggu mungkin minggu depan selanjutnya kita udah bermainnya di swing bukan di uh, following trend lagi. Ya karena memang udah 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 mau udah udah mulai banyak saham-saham yang murah tadinya itu sudah berada di level-level atas udah mulai agak-agak tinggi ya paling kalau tidak di saham-saham yang fundamentalnya bagus udah mulai kehabisan teman-teman ya kalau misalnya mau ya melirik lah di saham-saham yang fundamentalnya agak-agak sedang agak-agak sedang ya nah, tetapi ya resikonya adalah ya memang mungkin ya kalau teman-teman risk management-nya agak tidak terlalu disiplin dengan risk management ya kita mungkin akan Terantuk atau terpentok beberapa kali, ya. Itu mungkin resikonya seperti itu. Mungkin itu dulu, ya, teman-teman. Eh, apa yang kita bisa coba review hari ini, ya? Moga-moga, ya, kedepannya semakin baik, ya. Tetapi, buat teman-teman, mungkin saya harus ingatkan agar, ya, mulai waspada lah sama market hari ini. Ya, inflownya memang masih besar banget, inflownya masih gede, ya. Jadi, selama inflownya masih apa, masih jalan terus, masih masuk terus, kita masih bisa stay di saham-saham yang teknikalnya confirm ya, yang saham yang teknikalnya nggak confirm ya udah kita lupakan. Jadi cari saham yang teknikalnya confirm karena ada peluang dari indeks harga saham gabungan itu kembali retest ke trendline bawah di lorong itu ya di lorongnya. Ya kita mau tunggu nanti kepastian mungkin satu dua hari lagi ya. apalagi ini cuman uh, cuma sampai Kamis ya Jumat kan libur ya. Jadi mungkin dia akan ada retest ke sini atau ke bawah sini mungkin ada di sekitar 700 eh, 7100 ya baru mungkin akan naik kembali ya. Jadi ini teman-teman perhatikan itu ya. Jadi masuklah atau kalau teman-teman sudah ada di dalamnya stay hold selama teknikalnya masih confirm ya. Tinggal lari ke weekly kita lihat bagaimana teknikalnya kalau dia belum ada Tanda-tanda terjadi reversal kita masih bisa hold, tapi kalau misalnya dia mulai keluar ada tanda reversalnya, teman bisa TP dulu, pindah dulu ke saham yang teknikalnya confirm. Jadi mungkin nanti du minggu depan, dua minggu yang akan datang, atau bulan depan ya, kita mungkin akan bermain TikTok, ya TikTok, jadi nggak untuk hold lagi. Karena saham-saham yang murah-murah itu udah mulai sangat-sangat terbatas, ya murah dan bagus yang, yang punya potensi untuk bergerak karena harga kan bergerak karena antisipasi terhadap fundamentalnya sama kejutan kan ya jadi yang kita lakukan kan pasti mengantisipasi pada fundamentalnya nah kalau udah udah dalam keadaan seperti ini mungkin ya saham-saham yang dikategorikan murah itu udah mulai agak terbatas jadi kita mungkin akan melakukan swing trading ke depannya ya oke okay? Thank you semuanya untuk waktunya ya. Kita akan ketemu lagi nanti di hari Kamis ya, Kamis berarti penutupan market untuk minggu ini ya. Oke, moga-moga cuan ya. Kita ketemu lagi hari Kamis. Salam tim